Kita akan mengerjakan proyek membuat peta langit di malam hari. Ingat dong kak, ini yang paling Sita tunggu-tunggu. Pasti seru. Sita udah kumpulkan alat-alatnya nih. Wah, mantap. Ya udah kalau gitu teman-teman, sekarang saatnya kita merencanakan proyek yang akan kita buat. Jangan lupa dicatat ya. Pertama, teman-teman bisa mencatat bahan dan alat yang dibutuhkan. Antara lain, karton hitam, kardus, siapkan gambar bulan, gambar awan, cat putih, lem, kuas, gunting, penggaris, jarum pentul, sikat gigi, dan tentunya gambar rasi bintang yang menjadi peta langit di malam hari. Gambar rasi bintang ini bisa kamu cetak atau digambar ya. Nah, misalnya kan Sita suka rasi bintang kalajengking. Rasi bintang tersebutlah yang akan nantinya kita buat di dalam peta langit di malam hari. Nah, ini contoh peta langit di malam hari. Teman-teman di rumah bisa membuat peta langit dengan menyesuaikan keadaan langit malam hari di tempatmu ya. Kamu bisa memberi warna yang menarik pada peta langit malammu. Kamu juga bisa memberi judul pada gambar peta langit malam dan kalimat menarik agar peta langit yang kamu buat membuat anggota keluargamu yang lain tertarik ketika melihatnya. Sebelum membuat peta langit di malam hari, ada bagusnya nih kalau kita saksikan dulu yuk cerita bintang penunjuk arah, dan cerita ini akan menambah pengetahuanmu mengenai rasi bintang. Wah, ayo kak. Yuk. Halo anak-anak kelas 4. Kali ini kakak Dongeng akan membacakan cerita berjudul Bintang Penunjuk Arah, karya Muhammad Randi Akbar. Cerita ini mengambil latar belakang daerah Makassar. Adakah di antara teman-teman di rumah yang berasal atau tinggal di Makassar? Masyarakat Makassar memiliki syair lagu berjudul Dongang-Dongang yang memiliki makna seorang diharapkan berjiwa besar dan pemberani. Berani melakukan suatu pekerjaan yang sudah diamanahkan kepadanya untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab apapun resiko yang harus dihadapi. Begitu juga pesan ini tergambar dalam cerita yang akan kita simak berikut. Bintang Penunjuk Arah. Hari ini Ayah Bitoeng pulang melaut. Dia membawa tangkapan ikan yang cukup banyak. Bitoeng menyambut dengan riang. Ayah Bitoeng bekerja sebagai kapten kapal nelayan. Orang desa menyebutnya Punggawa Biseang. Bitoeng sangat suka membantu ayahnya. Dia bisa belajar banyak tentang melaut. Membuat jaring haruslah telaten, agar tangkapan juga banyak, kata ayahnya. Bitoeng bercita-cita menjadi seorang nelayan. Pasti menyenangkan bisa mengarungi lautan luas, kata Bitoeng dengan bersemangat. Seorang nelayan harus punya ilmu seluas lautan. Nelayan juga harus dekat dengan alam, pesan ayahnya. Pada malam hari, ayah Bitoeng mengajaknya ke dermaga. Tahukah kamu mengapa nelayan tidak tersesat di lautan? Karena mereka melihat bintang untuk mengetahui arah. Hah? Bintang? Bitoeng penasaran. Bukankah ada kompas? Bitoeng penasaran. Ayahnya mengangguk. Betul, nelayan juga memakai kompas. Namun kompas bisa saja rusak. Bintang akan menunjukkan arah jika kompas itu rusak. Bitoeng nampak makin penasaran. Coba,
Kamu lihat itu. Ayah Bitoeng menunjuk ke langit. Itu namanya rasi, kumpulan bintang yang terang. Nelayan Makassar menyebutnya Mangiwang dan Lambaru. Bintang itu berbentuk hiu dan ikan pari yang dipakai untuk menuju utara. Bintang-bintang itu terbit dan tenggelam di utara. Ayah Bitoeng pun bercerita. Dulu di dekat Lambaru ada rasi bintang tujua. Bintang itu berjumlah tujuh. Lambaru mengambil bintang yang paling terang, lalu meletakkannya di ekor. Lambaru takut ketahuan bintang lain. Sejak itu dia tidak selalu terlihat di langit. Lambaru hanya muncul jika bintang lain terbenam dan tenggelam sebelum bintang lain bersinar di langit. Cerita ayahnya. Ayo ke utara. Kali ini ayah Bitoeng menunjuk ke selatan. Itu namanya bintang selatan. Ayah menyebutnya Bitoeng Timboro. Jumlahnya dua bintang. Di sebelahnya namanya Bitoeng Balakepang. Lanjut ayah memperjelas. Bentuknya mirip rumah miring. Mengapa namanya rumah miring? Tanya Bitoeng. Ayah menjawab. Oh ya, kakek pernah bercerita tentang asal-usul bintang itu. Dahulu kala, dua pemuda sedang membangun rumah. Dari jauh, tiba-tiba terlihat mutiara yang sangat berkilau. Mereka tergoda mengambilnya. Kedua pemuda itu langsung berebut mutiara, lalu melupakan pekerjaannya. Ayah memulai kisah itu dengan antusias. Tapi mereka lupa memasang tiang di rumah itu. Rumahnya pun menjadi miring. Langit selatan marah kepada pemuda itu. Akhirnya mereka dikutuk menjadi bintang. Dua pemuda itu berubah menjadi bintang selatan dan rumahnya berubah menjadi Bitoeng Balakepang. Bitoeng berseru. Wah, menarik sekali cerita ayah. Kalau untuk mengetahui arah timur? Tanya Bitoeng. Nelayan biasanya menggunakan bintang pajeko. Pajeko, alat membajak sawah. Bitoeng terlihat bingung. Iya, betul. Bentuknya memang seperti alat bajak sawah. Pajeko digunakan untuk menandai arah timur dan barat. Pajeko juga bisa dipakai untuk mengetahui selatan dan utara. Jawab ayahnya. Selain itu, ada juga bintang koroya atau bintang timur. Bintang ini berjumlah tiga, berwarna merah, kuning, dan putih. Biasanya terlihat pada subuh hari, kata ayah. Ada banyak rasi bintang yang bisa digunakan oleh nelayan. Rasi itu akan menuntunmu agar tidak tersesat di laut. Apakah aku bisa jadi nelayan? Ujar Bitoeng sambil melihat ke langit. Tentu saja, kamu kelak akan menjadi nelayan hebat, kata ayahnya. Kamu harus banyak belajar tentang alam dan laut. Siap ayah, aku akan menjadi nelayan dan menangkap ikan yang banyak. Jawab Bitoeng dengan bersemangat. Hari sudah sangat malam, Bitoeng mulai mengantuk. Ayo kita pulang. Ayahnya pun menggendong Bitoeng. Kamu tahu mengapa namamu Bitoeng? Tanya ayahnya. Bitoeng artinya bintang. Penunjuk arah yang selalu ayah tuju. Tutup ayahnya. Itulah kisah bintang penunjuk arah yang baru saja kita baca bersama. Kamu bisa membacanya kembali dengan memindai kode berikut. Ayo teman-teman ikut perhatikan polanya di layar ya. Gambarlah pola selanjutnya dari gambar berikut. Gambar dulu pola gambar yang ada pada buku latihan masing-masing. Perhatikan dan gambar polanya dengan teliti ya. Nah teman-teman, kakak akan bahas gambar pertama. Nanti Sita akan bantu menyelesaikan pola gambar kedua ya. Oke kak, siap. Oke deh, sekarang kita mulai. Coba teman-teman perhatikan, pada gambar ini ada tiga kotak yang sudah terisi.
Di kotak pertama ada gambar persegi yang dikelilingi belah ketupat di setiap sisinya. Kemudian gambar pola di kotak kedua, masing-masing bertambah satu buah persegi di sisi terluar kanan dan juga kirinya. Selanjutnya, pola gambar di kotak ketiga berubah lagi. Jika kita perhatikan di sisi kiri dan kanannya, masing-masing bertambah satu buah belah ketupat. Lalu, bagaimana dengan gambar selanjutnya? Yap, jika kita perhatikan polanya, bertambah satu gambar persegi dan belah ketupat di sisi kanan dan kiri gambar secara bergantian. Setelah belah ketupat, muncul persegi, kemudian belah ketupat kembali. Nah, jadi pola gambar keempat setelah belah ketupat, kita tambahkan masing-masing satu buah persegi di bagian kiri dan juga kanan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Begitu penjelasan Sita, mudah bukan? Menurutku lumayan mudah sih, Kak. Nah, kalau gitu coba dong Sita lengkapi pola gambar kedua. Oke, Kak. Sita coba ya. Gambar kedua adalah pola gambar persegi. Kita perhatikan pola gambar perseginya ya, teman-teman. Jika kita lihat pola pertama pada gambar persegi ini diawali dengan 1x1 persegi. Kemudian pola keduanya menjadi 2x2 persegi. Di pola kedua ini terlihat ada 4 persegi ya. Kemudian pola ketiga menjadi 3x3 persegi. Sehingga terlihat ada 9 persegi di pola ketiga. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa pola berikutnya akan bertambah 1 petak pada sisi horizontal maupun vertikal. Sehingga pola keempat berarti akan membentuk 4x4 persegi seperti ini. Pada pola keempat ini jumlah perseginya jadi ada 16. Begitu kan, Kak? Ya, tepat sekali. Sita hebat. Nah, sekarang agar kalian lebih mahir dalam melanjutkan pola gambar ini, bagaimana kalau kalian lanjutkan polanya? Wah, boleh banget tuh, Kak. Gambarlah pola selanjutnya dari gambar berikut. Coba gambar dulu soalnya ya. Kalian bisa menggambar pola selanjutnya dengan cara yang sama seperti yang sudah kita bahas tadi. Jika kesulitan, jangan lupa bertanya pada orang di sekitar kalian ya. Selamat berlatih. Hai teman-teman kelas 4. Kembali lagi nih bersama kita berdua. Masih semangat kan belajar dari rumah bersama kami? Masih dong, Kak. Sekarang materi apa nih, Kak? Nah, sebelum masuk materi nih, Kakak mau tanya dulu. Sita tahu nggak apa itu astronomi? Wah, kalau astronot aku tahu, Kak. Kalau astronomi itu apa ya, Kak? Jadi, astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit, termasuk rasi bintang. Nah, walaupun bidang ilmu ini sudah sangat tua, tercatat pada 4200 sampai 3300 sebelum Masehi, masyarakat Mesopotamia sudah mencatat 60 rasi bintang. Wah, sudah lama banget ya, Kak. Tapi ilmu ini masih dipakai ya, Kak? Masih dong, Sita. Perkembangan ilmu astronomi ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Adapun saat ini, Perserikatan Astronom di dunia yang bernama The International Astronomical Union telah mencatat adanya 88 rasi bintang. Wih, banyak banget ya, Kak. Adik sudah tahu beberapa rasi bintang sih, Kak, dari materi-materi yang sudah Kakak ajarkan. Betul. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat rasi bintangnya juga loh. Seperti untuk menentukan musim, menentukan arah, dan membantu dalam mengoptimalkan hasil pertanian. Nah, Sita, pada masa lalu masyarakat juga menggunakan rasi bintang untuk memprediksikan datangnya bencana. Contohnya yang dilakukan oleh masyarakat Mesir. Masyarakat Mesir menggunakan bintang Sirius yang terletak di rasi bintang anjing besar sebagai penanda banjir di Sungai Nil. Titik yang paling besar pada rasi bintang anjing besar ini adalah bintang Sirius. Apabila kita ingin menggambar ulang rasi bintang ini, kita perlu memperhatikan besar sudut pada gambar sehingga bentuknya menjadi sesuai. Nah,
Cita udah tahu belum bagaimana cara membuat rasi bintang anjing besar ini? Belum tahu, Kak. Bagaimana caranya, Kak? Nih, Kakak kasih tahu caranya ya. Sekarang kalian perhatikan. Kakak contohkan cara menggambar ulang rasi bintang anjing besar. Misalnya, kita akan mulai dari menggambar bintang Sirius. Maka bintang Sirius ini kita beri label A. Kemudian, setiap bintang yang terhubung dengan bintang Sirius tersebut kita beri label B, C, dan D. Selanjutnya, untuk menggambar ulang rasi bintang yang sesuai, kita dapat mengukur terlebih dahulu besar sudut menggunakan busur derajat. Misalnya sudut BAC. Caranya yaitu letakkan busur derajat pada sudut BAC. Posisikan pusat busur pada titik A dan garis 0 derajat busur pada garis AC. Kemudian lihat posisi garis AB berada di posisi berapa derajat pada busur. Di sini dapat kita lihat bahwa garis AB ini terletak pada 120 derajat. Sehingga dapat diketahui bahwa besar sudut BAC adalah 120 derajat. Lalu untuk menggambar bintang selanjutnya, kita ukur sudut CAD. CAD. Gambarlah dengan cara yang sama ya. Sekarang letakkan busur derajat pada sudut CAD pada gambar rasi bintang anjing besar lagi. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian posisikan pusat busur pada titik A dan garis 0 derajat busur pada garis AC. Kemudian lihat posisi garis AD berada di posisi berapa derajat pada busur. Kita lihat ya. Oke, di sini kita dapat lihat bahwa garis AD terletak pada 65 derajat. Sehingga dapat diketahui bahwa besar sudut CAD adalah 65 derajat. Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan bagaimana cara menggambar rasi bintang anjing besar? Oke, kalau gitu kalian coba ukur ya berapa besar sudut BAD. Jangan sampai lupa ya, posisikan titik sudut di pusat busur dan salah satu garisnya pada skala titik 0 derajat ya. Nah, gimana Sita? Sekarang kamu udah paham kan cara membuat rasi bintang anjing besar dan cara mengukur sudutnya? Paham Kak, ternyata seperti itu ya cara membuatnya. Lumayan rumit sih menurut adik. Nah, nanti kita berlatih lagi ya sampai kamu bisa. Teman-teman di rumah, kalau kalian belum paham, bertanyalah kepada orang tua, teman, atau guru kalian ya. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Membuat proyek peta langit di malam hari. Sebelum kita mulai, jangan lupa menyiapkan bahan dan alat yang sudah kita catat sebelumnya ya. Yang pertama, siapkan karton hitam. Jika tidak ada, kamu dapat mewarnai kertas putih dengan pewarna hitam. Kalau yang Kak Dara pakai ini adalah karton hitam ya. Kemudian siapkan cat putih di wadah yang sudah diberi air dan juga diaduk. Lalu celupkan sikat gigi ke dalamnya. Percikan cat putih di bulu-bulu sikat gigi tersebut di atas karton hitam. Siapkan penggaris, pensil, dan salah satu contoh gambar rasi bintang yang akan kamu buat. Selanjutnya, gambar rasi bintang tersebut kamu lubangi dengan jarum pentul atau benda lancip lainnya yang ada di sekitarmu.
Setelah kamu lubangi gambar rasi bintang tersebut, letakkan di atas karton hitam lalu oleskan cat putih menggunakan kuas ke dalam lubang tersebut untuk menandainya. Setelah itu lepaskan gambar contoh rasi bintang, rapikan titik-titik yang sudah ditandai. Kemudian hubungkan dengan garis putih hingga membentuk suatu pola rasi bintang. Ambil gambar bulan dan awan yang sudah kamu cetak atau kamu gambar, kemudian tempelkan di atas kardus untuk memberikan efek timbul pada gambar. Gunting gambar bulan dan awan tersebut, susun lalu tempelkan di atas karton hitam. Nah, sekarang tambahkan titik putih dengan ukuran lebih besar yang tersebar pada karton hitam. Berikan sentuhan terakhir dengan menempelkan judul serta tulisan pada gambar sehingga membuat peta langit malammu semakin menarik. Sudah jadi deh proyek peta langit di malam hari. Rasi bintang yang Kak Dara dan Sita buat ini adalah rasi bintang Kalajengking. Oh iya, kamu juga bebas ya menentukan rasi bintang apa yang kamu buat. Lebih dari satu juga boleh, ya kan Sita? Bagaimana teman-teman? Seru kan proyek membuat peta langit di malam hari? Menurut Sita sih seru banget, Kak. Nah, kalau teman-teman sudah membuat proyek peta langit malam hari, kamu dapat mengukur sudut yang terbentuk pada rasi bintangmu. Lalu tuliskan di buku kerjamu ya. Semangat teman-teman. Nah teman-teman, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Walaupun agak sedih, tapi aku seneng deh Kak. Karena bisa dapat banyak ilmu hari ini. Iya dong, jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari ilmu ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kamu dan juga keluarga di rumah. Dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.